Yusuf Kala menyanjung Anies Baswedan karena sudah menyumbang 100 miliar per tahun. Berarti kalau 4 tahun masa kepemimpinan Anies Baswedan, dia sudah menyumbang ke masjid sebesar 400 miliar. Hampir setengah triliun. Wallahualam apakah ini benar atau tidak. Tapi kalau Yusuf Kala yang ngomong, ini nggak bohong, bro. Dan menurut saya ini tindakan bodoh. Yusuf Kala ngomong seperti ini. Bukannya bisa memperbaiki citra Anies Baswedan yang memang sudah terpuruk, malah semakin membuat Anies Baswedan terpuruk. Di tengah dugaan korupsi yang dilakukan Anies Baswedan CS, sudah nampak di depan rakyat Jakarta dan di depan rakyat Indonesia. Berita ini justru menyakitkan. Bahkan saya tersenyum-tersenyum saja, bro. Oh, ini ternyata yang membuat begitu banyak masjid dijadikan tempat untuk tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan selama ini. Sehingga yang sholat menjadi lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis kelakuannya. Mau-maunya digembalain untuk demo bercirit-cirit. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini namanya politisasi masjid demi kekuasaan yang diinginkan oleh Anies Baswedan.